Welcome guys, selamat datang ke rancangan Bulletin Gadget. Jadi macam biasa, pada hari ini aku akan kongsikan kepada korang bulletin-bulletin menarik berkenaan dengan dunia teknologi secara santai. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan dengan berita yang pertama. Apple launcher AirPods Pro. Pada minggu ini, secara mengejutnya, pihak Apple telah melancarkan siri AirPods mereka yang terbaru, iaitu AirPods Pro. Of course lah, kita memang dah tahu dah, memang ada leak berkenaan dengan AirPods Pro ni. Tapi, ramai orang, termasuk aku, macam assume yang mana diorang Apple ni, dia akan lancarkan AirPods Pro ni, mungkin dia akan buat satu event khas ke kan? Ataupun dia akan buat satu press conference khas untuk lancarkan AirPods Pro ni. But no, Apple secara tiba-tiba, dia terus announce yang mana AirPods Pro ni dah available and korang dah boleh start beli. And aku pun macam, dang, Apple ni apa hal kan? Dia dah buat terbiat ke apa? Secara ringkasnya, AirPods Pro ni adalah AirPods yang lebih pro lah. Antara ciri-ciri yang membezakan AirPods biasa dengan AirPods Pro ni ialah pertama, ianya mempunyai fungsi Active Noise Cancellation. Kedua, ianya kalis air IPX4 dan yang terakhirnya, dia mempunyai saiz yang kecil. So, kalau macam dulu dia punya tangkai tu macam besar panjang kan? Now, dia dah pendek sikit. Dia dah ketot sikit. Selain itu, AirPods Pro ini juga turut menggunakan elemen design yang baru iaitu in-ear design. So, lepas ni tak adalah senang sangat untuk AirPods tu jatuh daripada telinga korang kan. Jadi dengan semua pembaharuan ini, of course lah, dia punya harga jualan pun akan ada pembaharuan jugalah. Makanya AirPods Pro ni dijual pada tanda harga jualan RM1,099 dan ianya akan ditawarkan seawal bulan November ni. Samsung dengan peranti boleh lipat yang baru. Aku rasa korang pun tahu yang mana pihak Samsung dia telah melancarkan sebuah smartphone boleh lipat mereka yang dipanggil sebagai Galaxy Fold. And aku juga rasa yang mana korang pun tahu pada awal pengenalan untuk Galaxy Fold ni, dia orang macam ada masalah sikit. And aku pun rasa korang tahu yang mana Galaxy Fold ni dia macam tak dapat sambutan sangat. Aku tak tahulah sebab apa dia orang tak dapat sambutan. Tapi aku boleh teka yang mana mungkin disebabkan harga jualan dia yang agak mencanak tinggi tau. So, dengan sales yang kurang memberangsangkan, korang mesti ingat yang mana Samsung mungkin akan give up. Mungkin diorang takkan buat dah smartphone yang boleh lipat ni semua lagi. No. Samsung dia tak give up. Pada minggu ini, diorang telah memberikan satu macam teaser lah yang menunjukkan kemungkinan rekaan baru untuk smartphone boleh lipat mereka yang seterusnya. So, macam Galaxy Fold, kita kena buka macam buku kan. Untuk smartphone ni, dia lain sikit. Dia macam smartphone biasa, cuma dia lipat ke atas macam tu. Secara personally, kalau korang tanya aku pun, aku rasa macam, aku tak tahu kenapa Samsung buat design macam ni. Dia nampak macam tak praktikal tau. Buat apa smartphone yang sedia ada, kau nak pergi lipat kan? Tapi bila fikir-fikir balik, aku rasa macam gimam lah. Style gila kot design ni. Dia memang nampak pelik, memang nampak tak praktikal, tapi memang nampak cantik, nampak macam unik lah. Buat masa ni, Samsung sendiri pun dia tak ada berkongsikan apa-apa maklumat lebih lanjut berkenaan dengan device yang boleh lipat mereka yang terbaru ni. So maybe in future, pada tahun 2020 nanti, selain daripada kita boleh tengok kereta terbang, mungkin kita akan tengok lebih banyak lagi smartphone boleh lipat akan terjual di dalam pasaran. Xiaomi akan lancar jam tangan pintar yang baru. Pihak Xiaomi China dilihat telah berkongsikan satu gambar teaser untuk majlis pelancaran smartwatch terbaru mereka yang telah di-upload di laman Weibo. Dan the first thing aku terfikir bila aku tengok gambar tu is aku rasa macam, aku macam pernah tengok je design dia ni. And then aku macam terfikir, Xiaomi ni dah tak ada idea ke untuk design yang baru? Makanya dikatakan yang mana smartwatch ini akan menjadi smartwatch Xiaomi pertama yang akan menggunakan sistem operasi Wear OS daripada Google. Nak tahu sama ada design dia ni memang bulat-bulat dia tiru sebiji Apple Watch ataupun tak? Then kita kena tunggulah 5 November nanti. Dia akan lancarkan smartphone ni pada 5 November. DJI Mavic Mini diperkenalkan. Pada minggu ini juga, kita dapat melihat yang mana pihak DJI telah memperkenalkan drone terbaru mereka iaitu DJI Mavic Mini. Dengan berat 249 gram sahaja, DJI Mavic Mini ini dikatakan mempunyai keupayaan bateri yang lebih tinggi dengan tempoh penerbangan selama 30 minit. Selain itu, ianya juga mampu untuk terbang sejauh 4 km, dilengkapi dengan sensor kamera yang mampu untuk merakam video 2.7K pada 30 frame per second, 1080p pada 60 frame per second serta gambar bersaiz 12 megapiksel. Apa yang kurang bestnya pada Mavic Mini ini, dia dah tak ada dah fungsi untuk elak halangan seperti yang terdapat pada drone-drone DJI yang sebelum ni. Other than that, aku rasa macam agak awesome kot. Dia dah lah kecil, lepas tu boleh terbang 30 minit kan. Lepas tu boleh pergi sampai 4 km pula dia punya distance tu. So kira macam agak nice juga lah. DJI Mavic Mini ni akan mula dijual pada 11 November ini pada tanda harga jualan $399. ColorOS 7 untuk Realme akan lebih ke arah Android asli.
Lately ni kalau korang perasan, Realme ni dia macam tengah menggelupur lah, mengeluarkan smartphone lepas satu-satu, lepas satu-satu dia orang keluarkan. And dia orang keluarkan smartphone ni pada setiap segmen harga tau. Memang dia orang macam nak tapau habis tau semua smartphone. Overall aku sendiri pun memang tak boleh nak sangkal lah, Realme ni memang sekarang ni adalah pesaing dekat kepada Xiaomi. Ya lah, mana taknya, handphone dia, spesifikasi dia tinggi, lepas tu harga jualan memang murah nak mampu eh. So dia memang saing-saing dengan Xiaomi kan. Tapi antara penghalang untuk Realme ni untuk pergi jauh lagi adalah mostly disebabkan dengan ColorOS 6.0.1 yang terdapat pada kesemua lineup smartphone mereka. Ni bukan aku yang cakap tau, orang yang cakap. Ha, aku memang okey je dengan ColorOS 6.0. Tak, aku tipu lah. Memang aku tak suka ColorOS 6.0 tu. Aku rasa korang pun tahu. Jadi, kalau korang macam aku, mengharapkan yang mana Realme ni akan memberikan satu update yang terbaru untuk dia punya OS tu supaya nampak macam stock Android sikit, then impian korang mungkin akan tercapai. Sebab menurut CEO Realme, beliau sendiri telah mengesahkan yang mana ColorOS 7 untuk Realme nanti akan mempunyai design language yang ke arah untuk nampak seperti stok Android. Buat masa ni memang tak ada sebarang maklumat lagi lah berkenaan dengan bila korang akan dapat update untuk ColorOS 7 untuk Realme ni. Tapi macam biasa, once bila aku tahu bila korang akan dapat, of course lah aku akan maklumkan kepada korang, okay? Jadi guys, sampai di sini sahaja Bulletin Gadget untuk minggu ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye.